Semuanya, hai, gak capek, udah 3 kali. Oke, hari ini kalau tadi aku udah kasih lihat gimana pesta Thanksgiving yang aku rayain bersama teman-teman aku. Nah, aku bakalan tunjukin barang-barang apa aja yang aku beli ketika Black Friday. Kalau tahun lalu aku udah bikin video gimana aku kalap beli barang-barang ketika Black Friday karena harganya tuh beda jauh. Jadi tahun ini aku juga beli beberapa barang yang aku butuhkan. Oke, barang pertama yang aku beli di tahun ini adalah sepatu boot untuk winter. Ini dia sepatunya. Ini aku beli karena aku belum punya sepatu untuk winter time. Jadi aku lihat kemarin harganya itu dari $69 menjadi $49.99. Ini dia sepatunya. Nanti kalau udah winter aku bakalan coba. Sebenarnya udah winter tapi belum ada salju yang banyak banget. Jadi belum parah. Aku belum pakai, masih baru. Aku mau lihat sih gimana sepatu ini bertahan atau berjalan di tengah salju ya. Jadi ini sepatu itu kalau dilihat itu biar nggak licin kalau jalan di antara salju. Semoga oke ya guys ya. Kemudian barang kedua yang aku beli ini masih sepatu. Karena sepatu boot aku kebetulan udah mulai robek kulitnya. Terus aku mikir, wah ini saatnya aku beli sepatu baru. Dan sepatu ini harganya dari harga... Ini dia, ini aku suka banget sih. Karena keren. Warnanya keren, udah gitu. Ketika aku pakai, itu aku jadi kelihatan cakep aja gitu. Ya elah, ngarang. Nah ini harganya dari harga, tunggu sambil lihat contekannya karena harganya tuh hafal-hafal lupa gitu. Ini harganya dari 49,99 menjadi 19,99. Yeay, bedanya $30. Ini lumayan banget dan bagus. Kemudian barang ketiga yang aku beli adalah aku beli celana legging. Ini harganya juga lumayan banget. Harganya dari, maksudnya lumayan bedanya setengah harga. Dari harga $21.50 jadi $8.60.
ini dipakai buat berenang, celana ini. Jadi ini benar-benar kepake, tiga barang yang aku pakai dan aku butuhkan. Kemudian ada satu barang yang aku beli, sebenarnya aku nggak butuhin, tapi balik lagi, wanita, oh wanita. Tapi karena aku lihat harganya dari harga $28 jadi $14, jiwa aku tuh meronta-ronta gitu loh, kayak, hah, setengah harga? Akhirnya aku beli. Nah ini aku beli, ini adalah parfum yang bisa dibawa kemana-mana karena kecil. Aku pikir, ah ini lumayan lah ya. Akhirnya aku beli, ini dia. Dari harga $28 sampai $14, jadi $14. Begitu aku cium, aku nggak terlalu suka wanginya. Tapi karena udah dibeli, ya udahlah ya. Lumayan juga lah kalau misalnya mau pergi kemana-kemana yang nggak. Maksudnya kayak pergi ke tempat-tempat yang biasa-biasa aja gitu, aku pakai ini. Nah, itulah perjalanan belanja aku di tahun ini. Aku bakalan kalkulasiin sih bedanya gimana. Tangannya kok rada beda, kiri kanan. Aku bakalan totalin, maksudnya aku menghemat berapa di tahun ini. Oke, aku hitung. Jadi guys, setelah aku hitung-hitung, total yang harus aku keluarin itu sebenarnya dengan barang-barang yang tadi 1, 2, 3, 4. Tunggu. 1, 2, 3, 4, iya benar. Ada 4 barang yang harusnya aku bayar itu totalnya $168.49. Tapi aku bayarnya senilai $83.58. Kali ini aku menghemat sebanyak $84.91. Wanita ya, senang banget kalau bisa kayak beli barang-barang sale. Atau aku cuma doang? Atau aku cuma doang? Atau aku doang yang kayak gitu? Terima kasih sudah ngikutin video aku, sudah nonton video aku kali ini. Aku bakalan bikin video-video lain berikutnya di masa mendatang. Semoga tahun depan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Thank you. Bye.